Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek pembangunan jalur kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung. Proyek kereta api tercepat Jakarta-Bandung yang bertujuan untuk konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini hasil kerjasama Indonesia dengan negara Cina melalui PT KCIC. Adapun kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki kecepatan hingga 420 km per jam dan memiliki kemampuan operasional hingga 350 km per jam, menjadikan perjalanan Jakarta-Bandung yang semula memiliki waktu 3 jam kini bisa ditempuh dengan hanya 36 menit saja dalam sekali jalan. Dilansir dari berbagai sumber, biaya pembuatan kereta cepat diperkirakan mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 85 triliun rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya mulai dioperasikan tanggal 18 Agustus 2023 sebagai kado hadiah kemerdekaan Republik Indonesia dan akan digratiskan selama 3 bulan.